Selamat pagi. Saat ini saya udah bangun ya. Saat ini sudah pukul jam 6 pagi. Nah, saat ini kegiatan pertama yang saya lakukan itu buatkan keko untuk bekal ke sekolahnya dan sarapan untuk pagi untuk ayahnya ke kantor. Nah, hari ini kegiatannya untuk selanjutnya itu saya akan membuat kapuro untuk acara makan-makan mami-mami dan miss-miss di sekolah ya. Nanti kalau saya sempat, saya akan video, tapi kalau tidak sempat, saya tulis di kolom deskripsi ya untuk bahan dan cara-caranya untuk membuat kepurung ala-ala rumahan. Nah, saat ini saya akan menuju ke dapur. Oke, bye. Yeah. Thank you Bunda Keiko. Messi, aku jangan sampai kaki situ. Ya, ayo atur ke SPP. Ayo, kasih keluar dulu supaya dapat lihat bahwa itu. Nah. Bela-belain. Terniat mamam, ya. Coba itu muka-muka yang Terniat sekali ini mama-mama bawa anak hujan-hujan ke sekolah demi kapur. Oke. Thank you Bunda Keiko. Yang cantik banget. Kendati. Kendati kemarin. Hai dulu, say hi dulu, hai. Miss Nova. Say hi dulu, Miss. Buatannya mamanya Keiko. Halo, Miss. Ini sangat cocok. Say hi dulu. Kita berkapurung-kapurung ria. Ini kapurungnya mana, Miss? Habis. Ini Miss-Miss pada makan. Miss Erna, say hi dulu. Halo, mama kapurung. Kita di sekolahnya Keiko. Salam. Hihi. Miss Mer. Terima kasih. Sorenyo. Kontestan terakhir yang makan si hai dulu guys, Lesti. Aduh. Kontestan terakhir. Masih ada kapurungnya ini. Sudah sunyi sekolah, kontestan terakhir. Hai hai hai, selamat siang. Hari ini kegiatannya Bunda Keiko dari pagi ya. Dari pagi tadi itu Bunda Keiko bangun jam 6. Nah, terus lanjut buat sarapannya Keiko untuk ke sekolah. Dan ayahnya ke kantor buat sarapannya. Nah lanjut itu kita buat kapurung. Tapi tadi minta maaf ya. Saya tadi tidak sempat buat konten karena sangat ribet. Jadi tidak bisa buat konten, nanti next time saya buat kapurung lagi saya konten ya. Nanti kalau umpamanya saya buat sana, saya kan suka masak, suka kulineran, suka jalan-jalan, nanti saya konten ya. Kebetulan saya lagi di daerah Kota Palu tinggal, nanti saya konten tempat wisata dan tempat kulinernya ya. Nanti saya kontenkan. Jadi hari ini mau istirahat dulu. Jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan subscribe ya. Terus di tulis kolom komentarnya di bawah ya, apa-apa saja yang Bunda Keiko harus lakukan supaya YouTube Bunda Keiko ini bisa berkembang. Bisa berkembang dari saran-saran teman-teman semua ya. Apa-apa kegiatan apa saja yang saya harus buat dan saya harus buatkan konten. Dan untuk saat ini Bunda Keiko mau istirahat. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Bunda Keiko Family. Oke, dah, ciao.